Oke, halo teman-teman. Baik, selamat pagi. Baik lagi sama aku, ADW Adventure and Touring. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kabarnya baik saja ya. Pagi ini kita mau riding lagi. Cukup cerah ya. Kita mau riding ke Cianjur, mau ke Curug. Sama mau mampir ke Panti nanti. Semoga aja perjalanan bagus. Sekarang jam jam 6. Kita mulai jalan sekitar 2,5 jam kita nyampe di Cianjur. Nanti dari situ kita baru ke Curug sekitar 1 jam lagi. Sekitar 2 jam lagi, berarti sekitar 4-5 jam perjalanan. Mau pergi 10 jam sampai 12 jam. Oke. Nanti kita lanjut lagi jalannya. Oke teman-teman, dan terjadi lagi, mic-nya lupa aku nyalain. Jadi dari tadi dari rumah itu sampai sini gak ada suaranya. Ini kita udah mau nyampe Cianjur ya. Depan tuh udah Cianjur loh, jadi kita tinggal lurus aja. Aduh, Edi, sering banget kayak gini, lupa nyalain mic. Teman-teman, ini kita sebentar lagi nyampe Cianjur sih. Masih setengah jam kita ke pantinya. Kita masih 17 kilo. Bensin turun 1. Udah berapa kilo sampai sini aku nggak tahu, karena lupa aku riset. Ya teman-teman, ini kota Cianjur nih, baru kali ini lewat sini. Kita lurus. Pernah deh kayaknya ke kanan waktu itu. Pernah, baru belok kanan. Oke, 4 kilo. Sudah bertebaran ya. Spanduk-spanduk caleg. Oh, ini jalan baru nih. Ini ke Bandung nih. Seingatku ini ke Bandung lurus. Si Dek, Bu Leti yang sebelah mana ya? Ah. Oh yang itu, ini ke kanan berarti ya? Langsung aja Bang Ari, di depan sini langsung. Oh iya, pasti ya. Si Pak. Gak muat cu. Gak muat. Ya boleh sih deh. Gak muat. Gak muat. Kita mau di depan aja lah. Ya teman-teman, kita habis dari nanti ya. Jalannya kecil gang, tadi mau masuk motor nggak bisa, akhirnya taruh di masjid. Sekarang kita mau lanjut ke Curug Ngebul. Ini enak sih adem, di Cianjur adem lah ya. Oke teman-teman, dari sini sekitar berapa ya? Kayaknya 3 jam deh, 2,5 jam atau 3 jam gitu ke Curug Ngebul. Ini kita saya mau ke Indomaret dulu deh, nyari minum dulu karena panas banget. Gak panas banget sih, keluarnya adem, cuma panas aja, pengen minum. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Nanti aku kasih tau kita pergi di mana. Ya.
Oke teman-teman, kita jalan lagi. Kita habis mampir ke panti asuhan ya Bunaya, apa ya ada Banaya gitu. Lupa. Kita lanjut lagi perjalanan ke Curug Ngebul sekitar 2 jam dari sini, 61 km. Buat teman-teman yang nggak tahu Curug Ngebul di mana, Curug Ngebul itu sebelah sama Curug Citambur. Curug Citambur kan lagi rame nih si apa gara-gara masih abal tetap 2,5 m itu jadinya rame banget tuh. Dan ini gue jatuh dong ya elah, apa kata jatuh lagi bu. Susah nyarinya kecil ya nih, jatuh teman-teman. Nggak kenceng tadi pasangnya. Ya, jadi Curug Ngebul itu satu deret sama Curug Citambur, teman-teman. Tapi kita nggak akan ke Curug Citambur hari ini, kita mau ke Curug Ngebulnya. Karena Curug Citambur kayaknya rame deh, jadi kita ke Curug Ngebul aja. Kita copot aja, ya copotnya ntar kita pulang pakai ini buat tes depan. Masih 3 kilo ke depan dari kita ke sini terus. Jalan Lingkar Selatan Cianjur enak banget teman-teman, jalannya mulus. Pantai situ anak ayatnya banyak juga loh, 50 katanya. Bukan belok kiri. Ah, Google PA bukan belok kiri ini mah. Oh, depan belok kiri bentar. Curugnya belum ngebul, motornya udah ngebul. Mobilnya yang ngebul. Belok kiri ke Jalan Perintis Kemerdekaan. Oh, ke arah Sukabumi dia. Oke, kita ke kiri. Terus di Jalan Perintis Kemerdekaan sejauh 1 km. Mungkin teman-teman ini kita ke kiri karena plang yang suka bumi. Oke, halo teman-teman, kita ada di Cibeber ya. Ini tinggal lurus doang ke sana. Tinggal lurus doang ke sana, kita ke Citambur, Cikondang, pokoknya udah pernah ke Cikondang, ada sono juga teman-teman bisa lihat videonya. Nah, itu kita lagi di biasa kemarin beli minum, beli bekal karena mungkin sana gak ada yang jual makanan, jadi kita beli minum air. Oke teman, ini jaket riding mountain ya, dari yang baru. Yang tadinya buat touring ke Sumbawa, ternyata nggak jadi. Nggak jadi ke Sumbawa. Ini udah aku pakai, enak sih sini juga. Ada apa namanya nih? Ini gede nih, buat langsung angin. Oke, kita lanjut lagi setelah 2 jam sampai Curug Ngebul. Jalannya enak, seru banget, jadi coba harus ikut yang gede. Oke, lanjut lagi. Ini toko baju pasti rame banget nanti lebaran. Belum nih, yang perantauan belum pada pulang ini, makanya masih begitu rame. Nasi ya belum buka bakso, tapi kayaknya sih terbuka deh dia. Toprak nggak buka. Ini soto nggak buka.
buka juga, mampus, nggak ada yang buka makanan. Makanan nggak ada buka dong teman-teman. Terjadi lagi nih sama kayak waktu itu ke Bali. Di Jawa Timur nggak ada buka tuh makan ayam, temu mie ayam doang. Oke, kita masih lurus, kita ke arah Sindang Barang, Sukanegara. Cuaca bagus banget hari ini teman-teman. Langitnya biru banget. Inilah kenapa aku suka motoran sendiri, seru. Kalau rombongan tuh nggak seru. Ini kalau sendiri nih, mau berhenti di mana bebas. Mau mampir ke mana bebas. Mau selesai apa bebas. Kenapa? Depan kita ada ketemu jalan yang seperti ular teman-teman. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. Our first time, our first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Jogja ya, kita hutan pinus. Adem di sini teman-teman. Kalau mau kesini pakai map aja, gampang kok, langsung diarahkan ke jalan ini. Cuma aku nggak tahu nih Curug Ngebulnya jalannya bagus apa enggak, karena ada beberapa yang bilang kalau jalan ke Curug Ngebul itu kurang bagus ya. Buset, bis kenceng bener. Karena katanya jalan ke Curugnya kurang bagus, nanti coba kita lihat ya. Ya teman-teman, kita masih nanjak terus ini, jalannya masih berkelok-kelok. Ada beberapa bagian yang memang mulus, ada bagian yang memang hancur banget jalannya. Nah ini lagi temu yang bagus nih. Dan di sini warung tutup semua teman-teman, gak ada yang buka, rumah makan.
Nah ini hancur nih. Kosong, kita masuk. Ah ini buka sih gerobak. Aduh, nanggung banget ngambil jalannya. Enak banget sini, adem. Wih, view-nya. Oh, kebun teh ini, toh. Oh, iya, kebun teh ini. Panasan adem. Apa nih? Kecamatan Suka. Oh, Sukanegara. Masuk Sukanegara kita. Adem loh di sini. Adem banget malah. Enak banget. Oh dia buka, cuma ditutup doang. Kayak ini kayu udah banyak, bentengnya udah nggak banyak. Ya teman-teman, di belakang sini ada curug ternyata. Tapi nggak tahu cara ke sana gimana. Aku itu selalu senang tau ke kota-kota kecil kayak gini. Apa, bukan kota sih, desa-desa kecil. Kayaknya seru gitu loh. Beda sama kita yang tiap hari kantor gitu. Nah sini warga-warga sini tiap hari ke kebun, ke sawah. Kayaknya seru aja gitu. Cuma di sini nilai kurangnya itu adalah rumah sakit. Gak ada puskesmas juga. Nah ini bahaya tuh, pasir serem. Aduh langitnya bagus banget teman-teman, gila biru full, gila bagus banget tuh langitnya. Nah ini kita kemana nih? Gunung Halu ke kanan. Tunggu ke kanan.
pasukan negara apa apa ini? Ada kos-kosan. Berapa orang kos di sini? Oh, ada SMA. Anak SMA kos kali. Ya, pasukan negara kan itu. Sukanagara, bukan negara. Sukanagara. Oh, ada kos-kosan juga. Kok banyak kos-kosan di sini ya? Ini pom bensin di sini aman banget. Ya teman-teman, sini ada pom bensin tuh. Kalau mau, kalau karena sini habis bensin tuh ada pom bensin. Opa baru turun 2 kotak bensinnya. So far masih aman. Ini kayak kota kecamatannya kayaknya. Ya ini Sukanagara. Ini Sukanagara atau Sukanagara ya? Sukanagara benar. Pakai A. Ini alun-alunnya kayaknya. Ada DPR. Foto caleg udah mulai banyak. Terapi gratis, ada Indomaret. Lumayan enak nih kota kecamatannya. Ini kecamatan ini, Pak. Ada WU. Wah, ada GOR. Wah, GOR mah tengah kota gitu. Ini Yamaha, kemudian jualan doang. Ada Mixu dong. Mixunya tutup. Gile Mixu, lu di mana-mana ada dong. Luar biasa mixuin. Kita ke Sindang Barang tujuannya. Ini kayak pusat kotanya gitu lah. Oke. Kita ke kanan. Bener loh, makanan tutup semua loh teman-teman. Sampailah kita di kebun teh yang lumayan bagus, tapi panas di sini. Oke teman-teman, paling segini dulu ya untuk video part pertama ini karena udah kepanjangan banget, udah 20 menit lebih, hampir 25 menit. Jadi nanti part kedua kita sambung lagi perjalanan sampai ke Curug Ngebul. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Klik like kalau suka video ini, dislike kalau nggak suka. Nanti kita ketemu lagi di video-video touring selanjutnya. Video episode selanjutnya juga nggak kalah serunya loh teman-teman. Oh ya teman-teman, jangan lupa selalu gunakan helm kalau berkendara dan jangan merokok ketika bawa motor ya, karena itu berbahaya banget. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dan salam muter-muter.